Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kita ketemu lagi di channel RA Production Kang Ajo. Sekarang saya sedang ada di Desa Sukareja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Saya meliput dari jauh tentang kebakaran Pertamina UP6 Balongan. Di hari yang kedua ini saya meliputnya dari jauh dari Desa Sukareja, kurang lebih dari titik kebakaran itu sekitar kurang lebih 3 km. Di sini tuh apinya semakin besar, tapi enggak sebesar yang pertama. Hari yang pertama itu kejadiannya sungguh luar biasa, apinya besar, ini masih menyala, oh masih besar. Semoga masyarakat Indramayu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa semoga cepat-cepat padam apinya. Dan yang kena kobaran api semoga cepat sembuh dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya terus memantau walaupun dari jauh, tapi terus menyala-nyala tuh. Oh, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kita semua tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar cepat padam apinya dan enggak terjadi apa-apa lagi buat masyarakat Indramayu. Ya Allah, padamkanlah ya Allah. Saya meliput hari ini sekitar pukul 10 malam. Oh, apinya masya Allah. Ini saya liput dari Desa Sukareja, kurang lebih 3 km dari titik lokasi. Benar-benar apinya, apalagi waktu yang pertama, hari yang pertama ini hari yang kedua. Masya Allah, api terus menyala-nyala terus ya Allah, cepat padam ya Allah, supaya warga Indramayu tenang. Terus besar ya Allah, masih besar. Wah Allah. Terus saya sedang meliputnya di area persawahan. Di area persawahan. Terus memantau dari jauh saya.
Alhamdulillah, cuacanya di malam ini sangat cerah, nggak seperti kemarin hujan. Ini cuacanya terang, cerah, nggak mendung. Nah, ini ada alat berat datang. Biar jika semua tenang, semoga Indramayu tetap bermartabat. Semoga semua warga Indramayu diberi ketabahan atas musibah ini. Oke, guys, sekian dulu liputan dari saya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng biar yang baru Anda tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.